kami ingin masuk gerbangnya. Inilah Kampung Durian. Kita bayar tiket. Kita sudah sampai di Kampung Durian Bengkulu Tengah. Untuk parkir mobil luas, sahabat. Nih. Siapa yang belum datang ke sini? Ayo rame-rame datang ke Kampung Durian ya. Di Bengkulu Tengah. Oke. Karcisnya 10.000 satu orang. Untuk mobil 5.000. Anak kecil gratis. Hei anak kecil. Di Kampung Durian ya? Woi. Ya, Bang. Kita akan menuju lokasi tempat mandi di Kampung Durian ini. Oke, para sobat. Yang belum datang ke sini, buruan datang ke sini. Cukup jauh jalannya kayaknya. Cukup ramai peminat di Kampung Durian. Bocil. Oi bocil. Lita bot. Kita menuju ke kolam renang di Kampung Durian. Nah. Mau juga jalan. Hah? Tuh lokasi kolamnya guys. Cuma dia mana dapat di WiFi bisa. Ini para pengunjungnya yang sudah mau pulang. Inilah lokasi Kampung Durian yang ada di Kabupaten Genteng di Provinsi Bengkulu, tempat hiburan anak-anak dan dewasa melepas penat di hari libur maupun di hari besar. Cukup ramai pengunjungnya. Dan selesai para anak-anak lagi mandi di Kampung Durian. Durian ya. Ayo, si bocil terjun. Ayo. Yeah.
Ayo belajar berenang. Ayo. Luar biasa. Yuk, kampung durian. Dek, dek, dek. Saka, Saka. Hei. Ah, lagi antrian pesan mie, op mie. Berhubung airnya belum masak, sehingga antrian mie. Ini mbak-mbaknya yang menyiapkan kop mie-nya ya. Pakai kacamata hitam. Inilah suasana di depan itu. Kampung durian. Yang selfie. Tempat orang mandi anak-anak dewasa. Ada tempat duduk 10.000 per jam bagi yang ingin menyewanya. Sampai di sana dan di situ ada tempat camping. Yang mau camping silakan camping, disiapkan tempat camping. Ini namanya. Ini kan di situ namanya. Ada di lawan.